Dah dulu dah. Nikita Mirzani yang buka rahasia lagi tengah bermasalah dengan Dewi Persik saling sindir di sosial media. Kini Nikita Mirzani dibela Dennis Cadel atau Dennis Karista. Dennis sendiri memang pernah bermasalah dengan Dewi Persik, namun kini bermasalah lagi dan lebih memilih Nikita Mirzani sebagai teman, bahkan bekerja sama dengan Nikita Mirzani menyindir Dewi Persik di sosial media pribadinya. Dennis pun secara belak-belakan mengakui kalau dirinya memang tak menyukai Dewi Persik. Terlebih, setelah mengaku akur dengan Dewi Persik, Dewi Persik nampak tak pernah manis kepada Dennis Karista. Ini komentar-komentar para netizen yang juga kesal dengan permasalahan para artis ini. Bahkan menurut para netizen, kedua belah pihak sama. Sama-sama ribet, sama-sama saling sindir, sama-sama pansos, bahkan sama-sama artis huru-hara. Seperti si boycott gue belum? Udah, nanti gue isi disini ya. Isi ya? Oh, dukung. Dukung terus boycott Nikita Mirzani. Oke, nanti kita ngomongnya seru gak kak? Banget. Seru banget ya? Parah. Langit Entertainment. Oke, jadi nanti kalau dengar pasti kejang-kejang ya. Iya, pasti. Terus. Aduh. Pasti. Oke, dah. Dia gue tungguinnya di rumah gue. Kalau kan nganggur, gue tungguin gue kayak syuting di rumah. Zizai bazai, kalau artis nganggur ke rumah gitu, gue tuh gitu. Gue tuh kepuasan tersendiri, tunggu aku. Berani gak? Tunggu. Jangan ngebacot doang, oke kak, jadwal gue kosong, gak bisa Nikita Mirzani sendiri memang dari dulu mengakui dirinya menyukai Dennis. Dennis yang dikenal, dirinya bercablak dalam hal apapun, dinilai mirip Nikita Mirzani, bahkan Nikita menyebutkan dirinya sempat akan merekrut Dennis. Nikita pun mengakui kalau Dennis selalu membela dirinya dari Dewi Persik karena memang siapa aslinya Dewi Persik, Dennis tahu betul. Antara Dewi Persik dengan Dennis Karista sempat bermusuhan saling sindir di sosial media kemudian akur, namun kini musuhan lagi karena Dennis Karista menyebutkan membela Nikita Mirzani yang tengah bermasalah dengan Dewi Persik dan secara belak-belakan kini dirinya tak takut kepada Dewi Persik, saling sindir lagi tak masalah. Aku kasih bunga, tapi gak dipost sama dia. Tuh kan gue bilang apa, dia tuh jahat guys. Tuh guys, biasa lah. Gitu guys, rambut baru aku guys. Apa ya nih ngata-ngatain gue. Terus gitu diajak join live, langsung matiin wifi. Mami kuotanya habis, ini aku isiin. Pulsanya XL, Simpati, atau apa namanya? Telkomsel, atau apa? Tinggal nanti isi, 200 ribu. Mari kita live, bye. Hey boys and girls, if you like our video, subscribe here. Click here for our new videos and click here for something just for you.